Tugas Rahasia. Karya, Gan K.H. Jilid 10. Sementara itu Li Ang Ing sedang menguda Liong Bon Pang Chu yang aneh berkaok-kaok, begitu kedua pemikul itu jatuh ke air dari pinggir sungai mendadak muncul kepala belasan orang, semua berpakaian ketat warna hitam dari kulit ikan hiu, tangan masing-masing memegang sebuah bumbung kemilau kuning, begitu muncul di permukaan air mereka tidak naik ke darat, namun membidikan bumbung tembaga di tangan mereka ke arah Li Ang Ing, di bawah komando salah seorang di antaranya, belasan bumbung tembaga itu serempak menyemprotkan panah-panah air dengan daya luncuran yang keras. Begitu ditembakkan belasan jalur panah air itu simpang siur saling tindih dan silang menyilang menyerupai jaring yang rapat, semuanya meluncur ke arah Li Ang Ing. Begitu melihat orang ini muncul dari air, Li Ang Ing sudah tahu bahwa lawan sudah siaga sebelumnya, tapi beruntun dia menggunakan cara nekat berhasil memukul mundur Liong Bon Pang Chu, maka sikapnya kurang serius menghadapi perkembangan selanjutnya. Dia pikir kalau Liong Bon Pang Chu yang lihai juga dipukulnya mundur dan merat, umpama pibak Liong Bon Pang banyak mengerahkan tenaga juga takkan mampu berbuat banyak kepada dirinya. Setelah puluhan panah air disemprotkan ke arah dirinya baru dia merasa kaget. Semprotan air hitam yang beracun ini begitu kencang, bayu pun bisa kesemprot bolong. Hal ini sudah pernah dia saksikan sendiri Wakiu di Hiat Lui Kiong. Udara seluas 4 lombak sudah terjaring oleh semprotan air hitam musuh. Selusuhnya meluruk ke arah dirinya, betapa dia takkan kaget dan ngeri. Saking takut dan bingung dia berdiri melongo tak tahu apa yang harus dilakukan. Untung pada saat genting itulah orang aneh membentak keras, "Berdiri saja jangan bergerak." Sejak Lui Ang Ing bergebrak dengan Liok Bon Pang Chu, orang aneh ini sudah 2 kali memberi peringatan kepadanya. Bukan Lui Ang Ing tidak mengir dengar, namun dia memang sengaja tidak pedulikan peringatannya. Kini setelah dirinya menghadapi maut dalam detik-detik yang menentukan ini baru dia mematuhi seruan orang aneh, berdiri tegak tidak bergerak, namun kepala mendongak mengawasi semprotan air sederas hujan dengan baunya yang amis memualkan, jelas kemanapun dirinya takkan bisa menyingkir atau selamat dari ancaman maut ini. Sejak kecil Lui Ang Ing dibesarkan di Kim Hau Po, biasanya dia berkuasa dan selalu memerintah orang lain. Kapan pernah mengalami ancaman bahaya seperti ini, seketika keringatnya gemerobios. Sebetulnya kejadian ini berlangsung dalam waktu singkat, namun Lui Ang Ing seperti mengalaminya dengan tekanan batin dan lahir yang cukup panjang. Seraya memberi peringatan orang aneh lempar tubuh 2 orang pemikul yang tercengkram mati itu ke atas kepala Lui Ang Ing dengan luncuran kencang hingga menimbulkan sampukan angin keras. Kebetulan saat itu Lui Ang Ing sedang mendonak, deru angin yang dibawa luncuran tubuh 2 pemikul tandu itu berhasil menyapu panah-panah air beracun hingga tersibak ke 4 penjuru. Sementara orang aneh itu sudah menerobos ke samping Lui Ang Ing, sekali ulur dia meraih tubuh Lui Ang Ing lalu dibawanya menggelundung ke pinggir. Dalam waktu yang sama, Liong Bun Pang Chu menjejak kaki sekuatnya hingga tubuhnya mercelat tinggi melampaui tingginya sembaran panah-panah air itu. Tubuhnya terapung begitu tinggi melampaui semburan air beracun, di saat tubuhnya melesat itulah sekalian tangannya menepuk 2 kali ke bawah kejap lain tubuhnya sudah turun di pinggir joli. Pada saat yang sama kebetulan Hun Lian sedang menampakkan dirinya dari dalam joli, maka Liong Bun Pang Chu segera menarik tangannya. Tahu-tahu tubuhnya sudah melesat ke depan. Semburan air beracun warna hitam yang berhamburan di udara itu, karena tepukan tangan Liong Bun Pang Chu sehingga seluruhnya tertekan turun ke bawah dengan daya laju lebih cepat, yang terdengar lebih dulu adalah suara pak-pak, mayat 2 pemikul joli yang dilempar oleh orang aneh jatuh terbanting lebih dulu, menyusul hujan lebat dari semburan air hitam itu menyiram tanah dau sekujur badan 2 mayat itu. Air hitam yang mengenai benda apapun seketika mengeluarkan suara ces, ces lalu mengepul asap hijau, orang aneh dan Lui Ang Ing menggelundung jauh di tanah, begitu cepat gerakan mereka, tapi air hitam yang paling dekat hanya berjarak beberapa kaki saja, sungguh berbahaya keadaan mereka.
Setelah belasan tombak jauhnya baru orang aneh dan Lui Ang Ing melompat bangun. Sementara itu hamburan air hitam itu pun sudah jatuh seluruhnya, tampak Liong Bon Pang Chu bersama Hun Lian sudah melesat tiba di pinggir sungai, sekali menjejak batu di pinggir sungai tubuhnya terapung lagi ke udara, saat itulah di tengah sungai muncul 20-an orang. Baju hitam yang menyunggi sebuah rakit yang terbuat dari kulit kerbau, cepat sekali rakit kulit ini terbawa arus deras. Berdiri di atas rakit kulit itu, Liong Bun Pang Chu berserah dengan suara bagai genta, "Selamat bertemu." Detak jantung Lui Ang Ing belum berhenti, waktu dah meneliti, belasan orang baju hitam yang menyemprotkan air hitam tadi sudah lenyap entah kemana. Dengan santai orang aneh itu mengintil di belakang Lui Ang Ing, sekaligus mereka lari sejauh 30-an li, baru Lui Ang Ing berkata, "Hampir tiba di Kim Hau Po, daerah ini adalah tanah tegalan yang bergunduk tinggi, tanahnya kuning berdebu, selepas mata memandang, di kejauhan tampak bayangan gunung yang remang-remang, jaraknya masih sekitar 60-an li." Orang aneh itu menganggukan kepala, katanya, "Entah rombongan Osem Sian Sing di tempat mana menunggu kedatangan Kui Bo." Lui Ang Ing menyeringai dingin tanpa bersuara, agaknya rombongan orang-orang Kosen Iiu tidak dalam perhatiannya. Maka orang aneh LTN tersenyum, katanya, "Titik, jangan kau pandang enteng mereka, mereka sudah terkekang oleh perintah Kui Bo, demi mempertahankan hidup, urusan apapun yang harus mereka lakukan pasti bekerja dengan dekati dan adu jiwa. Jago libai sebanyak itu, apakah Kim Hau Po mampu melawan mereka?" Lui Ang Ing berwatak angkuh, segar dia ramjengek dingin, "Kim Hau Po tidak perlu dibantu siapapun, tadi kau menolongku, aku amat berterima kasih, tapi jangan kau salah sangka bahwa Kim Hau Po bakal kalah tanpa bantuanmu." Orang aneh juga bersikap tak acuh, katanya tertawa, "Sungguh mirip payahmu di waktu muda dulu, agaknya dugaanku tidak keliru." Lui Ang Ing lirik sekejap ke arah orang aneh, katanya, "Sering ayah berkisah tentang seluk-beluk tokoh bule, merasanya beliau tidak pernah menyinggung ke orang tua." Orang aneh itu tertawa, katanya, "Apakah kau masih mewaruh curiga terhadap kungfuku?" Lui Ang Ing geleng kepala, katanya, "Bukan curiga, cuma asal-usulmu." Orang aneh angkat sebelah tangannya mencegah kelanjutan omongan Lui Ang Ing. Kerut-merut di mukanya memang sudah banyak, kini seperti bertambah banyak lagi, sikapnya cemberut seperti orang kesusahan. Sikapnya ini memberi jawaban, bahwa dia tidak senang menyinggung atau membicarakan riwayat hidup sendiri. Sesaat lamanya baru dia berkata perlahan, "Lui Po Chu belum tentu tahu asal-usul seluruh tokoh-tokoh kosenin di dunia ini. Siapakah Liong Bun Pang Chu itu mungkin ayahmu juga tidak tahu." Lui Ang Ing menyeringai, katanya, "Kau terlalu meremehkan kemampuan ayah, sejak lama sudah diajelaskan kepadaku, Laksaan Li di dunia barat terdapat sekelompok suku bangsa, gagah dan garang, pandai berlayar di lautan, konon dinamakan Wikian Jin. Waktu beliau berkelana menjelajah dunia, pernah dia bertemu dengan seorang suku bangsa Wikian ini. Kungfu orang ini amat tinggi, kemungkinan besar sekarang dia menjabat Liong Bon Pang Chu." Itulah, orang aneh mengangguk sambil menghela napas, entah apa maksud sikapnya ini. Sambil bicara kedua orang ini terus melaju ke depan, beruntun mereka sudah naik turun puluhan gunduk tanah tinggi, tak jauh di depan sudah kelihatan tegak berdiri sebuah ngarai, di atas ngarai terdapat sebuah benteng besar. Di bawah pancaran sinar surya yang cemerlang, walau jarak masih cukup jauh tapi dua ekor harimau emas di atas pintu gerbangnya yang mengkilap sudah kelihatan. "Bagus, sungguh megah dan angker," demikian puji orang aneh tertawa, langkahnya tidak jadi lambat. Lak lama kemudian, mereka sudah melampaui beberapa deret rumah di bawah bukit langsung memanjang ke atas ngarai. Lekas sekali mereka sudah tiba di pintu gerbang Kim Hao Po. Begitu tiba di depan pintu, Lui Ang Ing menudit ke atas dengan jari tangannya, tubuhnya lantas melejit miring ke atas, kelihatannya gerak tubuhnya amat gemulai dan lamban, tapi dapat meluncur tinggi dan hinggap di atas tembok benteng. Begitu berdiri tegak di atas benteng, Lui Ang Ing lantas menoleh ke bawah,
Didengarnya orang aneh di bawah menghardik perlahan, tahu-tahu tubuhnya sudah melebat di belakangnya. Lui Ang Ing tidak menoleh lagi, langsung dan melesat ke depan. Tembok benteng Kim Hau Po tebalnya ada 1,5 tombak. Setelah meluncur puluhan tombak mendadak Lui Auk Ing menghentikan langkah, tampak di depannya mendadak menjeplak sebuah papan besi setebal 1 kaki, maka muncullah sebuah lubang persegi, Lui Ang Yat langsung melompat ke dalam lubang. Bila Lui Ang Ing hinggap di dalam pusat benteng, orang aneh itu pun sudah melayang turun. Walau di dalam dinding, tapi pajangan di sini ternyata tidak kalah mentrengnya dari sebuah kamar istana. Dua orang segera menyambut, meski menjura kepada Lui Ang Ing, tapi dua orang ini menatap orang aneh, agaknya mereka heran dan curiga. Ternyata Lui Ang Ing tidak balas menghormat. Katanya, ada kejadian apa dalam benteng? Tiada kejadian apa-apa, sahut kedua orang, anak-anak penurut semuanya, terangkat alis Lui Ang Ing. Katau ya titik, memangnya mereka berani tidak menurut? Kalian boleh keluar, aku akan menghadap Pocu. Kedua orang itu masih mengawasi orang aneh ingin bicara tapi urung, akhirnya berkata, Siao Pocu, bukankah aturan Pocu titik seperti tahu apa yang akan diucapkan kedua orang itu? Segera Lui Ang Ing mendengus, katanya, aku sudah tahu. Menurut aturan Kim Hau Po, siapapun dilarang membawa orang tua kemari. Sikap kedua orang itu tampak gugup, katanya, ya, kami menang tidak pantas banyak mulut. Sekembalik dalam Kim Hau Po, sikap Lui Ang Ing ternyata amat angkuh dan angker. Sebelum orang bicara habis dia sudah menukas sambil mengulap largan titik, lekaslah pergi. Aku akan menghadap Pocu, buat apa kalian cerewet? Kedua orang ini masing-masing bertubuh kurus tinggi, tengkorak mukanya dibungkus kulit kering, namun kedua tai yang hiatnya lernyua menonjol besar, bila bicara benjolan di kedua pelipisnya ini sampai bergoyang turun naik, seperti ada katak di balik kulit keringnya. Iiu, jelas KHI Keng dari aliran Luteh yang diyakinkan sudah mencapai taraf yang tinggi. Bentuk seorang yang lain lebih aneh lagi, mukanya kuning seperti malam, tampangnya mirip orang yang sudah mati. Namun sepalang bola matanya memancarkan cahaya benderang, tegak berdiri kokoh dan kuat, sekilas pandang, siapa nun akan tahu bahwa dia juga seorang kosen kelas wahid. Tapi sikap kedua orang ini justru amat hormat dan munduk-munduk kepada Lui Ang Ing. Begitu Lui Ang Ing mengulap tangan suruh mereka pergi, mereka lantas mengiyakan terus mundur sambil membungkuk. Begitu Lui Ang Ing beranjak ke depan, orang aneh segera membutmi di belakangnya. Begitu Lui Ang Ing dan orang aneh lewat ke depan, kedua orang yang hanya menyingkir ke samping ini juga lantas mengintil di belakang mereka. Puluhan langkah kemudian mereka tiba di depan sebuah lubang yang menjurus ke bawah. Undakan batu terbuat dari batu putih. Undakan putih menjurus turun panjang berbelok-belok, entah berapa dalamnya gua bawah tanah ini. Lui Ang Ing menuruni tangga bersama orang aneh, demikian pula kedua orang itu. Undakan yang menjurus ke bawah ini berputar seperti ular raksasa, ratusan langkah kemudian baru terlihat ujungnya, mereka dihadang sepasang daun pintu emas. Tinggi kedua daun pintu emas ini ada 8 kaki, kelihatannya seluruhnya terbuat dari emas murni, di atas pintu terukir 2 ekor harimau gagah yang siap menerkam. Setiba di depan pintu Lui Ang Ing berdiri tegak lalu berseru, ya aku sudah pulang, agaknya sejak tadi dia sudah mempersiapkan diri. Maka begitu buka mulut suaranya terdengar jernih runcing, mengalun tinggi dan kuat sampai terdengar jauh. Beberapa kejap kemudian, baru mendengar suara jawaban dari dalam pintu, masuklah. Seiring dengan suara titik masuklah kedua daun pintu yang terbuat dari emas murni itu perlahan bergerak mundur ke belakang, di dalam gelap pekat, apapun tidak kelihatan. Pintu sudah terbuka tapi Lui Ang Ing tidak masuk, katanya, ya, aku membawa pulang seorang, Katang Fa adalah kenalanmu yang lama, dia tahu siapa yang menaruh racun di tubuhku. Dia hilang punya care untuk menawarkan racun dalam tubuhku, maka aku membawanya kemari. Perkataannya dilontarkan ke dalam pintu menimbulkan gema suara lagi, agaknya di balik pintu adalah sebuah lorong panjang.
Tapi setelah Lui Ang In habis bicara dan menunggu sekejap, ternyata tiada jawaban dari dalam. Lui Ang In yang berdiri di depan pintu sikapnya kelihatan amat tegang. Orang aneh Mi Dadak bergelak tawa, katanya, "Saudara Lui, sahabat lamamu yang dahulu berkumpul di Hao Hun Hang di Chin Nia. Sudah datang, apakah kau tidak sudi menerima kedatanganku?" Begitu orang aneh bersuara, dua orang di belakangnya tampak mundur dengan matle, terbeliak kaget, air muka pun berubah. Perkataan orang aneh yang dilontarkan dengan tekanan tenaga dalam menimbulkan gema suara yang keras dan lama di lorong panjang itu cukup lama kemudian baru terdengar suara jawaban dari dalam sana, "Masuklah." Sepasang alis Lui Ang In berdiri, lalu melangkah lebar ke dalam, orang aneh berada di belakangnya. Begitu mereka melangkah masuk, daun pintu emas itu segera menutup sendiri, keadaan dalam lorong menjadi gelap gulita. Agaknya Lui Ang MG sudi hafal jalanan di sini, langkahnya tetap hingga ratusan langkah kemudian baru membelok sekail, di depan tampak cahaya terang, maju lagi beberapa langkah, tampak mereka memasuki sebuah pendopo besar. Panjangan pendopo ini lebih mentereng dan serba antik, bayangan tubuh seorang berperawakan tinggi kekar duduk membelakangi, mereka, makin maju sinar terasa makin padang. Ternyata di langit-langit pendopo dipasang kaca kristal yang besar lebarnya dua tombak persegi, keadaan di atas kaca kristal dapat terlihat dengan jelas, kelihatannya berada di dasar sebuah empang, berbagai jenis ikan tampak berenang bebas di dalam air, malah tampak jelas pula beberapa kail menjuntai turun di dalam air menunggu ikan mencaploknya. Bayangan orang yang memegang joran di pinggir empang juga kelihatan samar-samar. Semua duduk dan tidak bergerak seperti boneka kayu dipandang dari bawah pemandau dan kelihatan aneh serba ganil. Perlu pembaca ketahui, empang di atas yang ia lihat oleh orang AAF dari bawah ini, adalah empang di mana Chia Ing Kiat pernah mancing ikan waktu dan menyelundup ke dalam Kim Hau Po dulu, mungkin mimpi pun tak pernah diduga. Olehnya bahwa dasar empang itu terbuat dari kaca kristal, di bawah kaca kristal ini terdapat sebuah pendopo di mana Kim Hao Po cuma menetap. Dia berdiri di pinggir empang dan memandang ke dalam air, karena timbulnya sinar refleks, sudah tentu tak terlihat keadaan di bawah. Di saat orang aneh mendongak ke atas, Lui Ang Ingi langsung mendekati orang yang duduk membelakangi merata itu, katanya, "Ya, perjalananku keluar kali ini sampai di sini." Jaraknya dengan orang itu tinggal tiga kaki. Tampak orang itu mendadak berdiri, tanpa membalik badan tiba-tiba tangannya bergerak ke belakang, sinar kilat menyambar, sebilah bidik yang gemerdap tahu-tahu menusuk ke dada Lui Ang In. Kejadian di luar dugaan ini betul-betul cepat berlangsung dan mendadak, sejak masuk tadi Lui Ang In sudah kebat-kebit karena dia pulang membawa orang luar, berarti sudah melanggar pantangan ayahnya. Walau dia tahu diri adalah anak tunggal kesayangan ayah nih, salah tetap salah dan harus mendapat hukuman. Sambil maju hatinya sedang mencari akal bagaimana dia harus menjelaskan duduk persoalannya supaya hukuman atas dirinya cukup ringan saja, apalagi sejak kecil dirinya sudah keracunan. Beta o besar jerih payah ayahnya dalam usaha menyembuhkan dan menawarkan racun di tubuhnya. Kapan dia pernah menduga bahwa kejadian seperti ini bakal terjadi? Bila badai sudah menusuk tiba baru Lui Afege Ing merasa gelagat jelek, namun jarak sedekat ini mana bisa berkelit? Tubuhnya hanya mengegos sedikit, namun badai sudah ambias 4 dim ke dalam tubuhnya. Kejadian mendadak, Lui Ang Ing sudah tertusuk, namun tidak sampai menimbulkan suara berisik orang aneh itu sedang mendongak kemas. Namun sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, segera dia merasakan adanya gejala kurang benar, segera dia membentak, "Ada apa?" Lenyap suaranya, tubuhnya Lui Ang In pun sudah roboh. Menyusul wut mendadak pandangan menjadi gelap, segumpal mega hitam langsung menungkrup ke arah orang aneh. Kungfu orang aneh ini amat tinggi. Jikalau dalam keadaan tidak siaga, meski Lui Ang In disergap secara mendadak, orang aneh itu tetap masih bisa menarik dan menolongnya, pasti tidak akan terluka oleh musuh. Begitu melihat Lui Ang In leboh,
Segera dia tahu perobohan gawai telah terjadi, betapapun cepat serangan lawan, hendak melukai dia jelas tidak gampang lagi. Sementara bayangan gelap itu sudah menyerang tiba, dalam sesingkat ini orang aneh belum sempat perhatikan benda apa yang menyerang dirinya, segera dia membentak keras sambil menggentak kedua tangan, dilandasi tenaga dalamnya, angin pukulan melanda bagai gelombang pasang. Pukulan yang mengandung hawa murni, aliran lekeh ini tiada bentuknya tapi mengandung kekuatan besar merupakan taraf tertinggi dari ilmu wukang, tenaga dalam yang dilontarkan sesuai keinginan hati, bayangan hitam yang menindih turun dan atas itu tinggal dua kaki saja di atas kepalanya, seketika tertahan dan mumbul pula oleh pukulan orang aneh. Baru sekarang orang aneh melihat jelas yang menindih turun bagai segumpal mega hitam ini, ternyata adalah jala bundar dengan garis tengah lima kaki. Gerakan orang yang menusuk Lui Ang Ing ternyata cepat luar biasa. Begitu orang aneh angkat kedua tangannya, selarik sinar gemerlap sudah menyelonong tiba pula, sebilah pedang sudah menusuk dadanya. Serangan mendadak dan tak terduga pula, namun orang aneh sempat mengkeret tubuh sambil mundur hingga pedang menusuk lewat di amping tubuhnya. Kini orang aneh melihat jelas wajah pembokongnya ini, mukanya ionjong sempit, alis tebal, mata besar, tapi bola. Matanya lebih banyak putihnya daripada yang hiam, pokoknya tampangnya serba ganjil. Begitu beradu muka dengan pembokong ini, orang aneh lantas mendengus gusar, karena sekali pandang dia sudah kenal orang ini, jelas bukan kenalan ayahnya, yaitu Kim Hou Po Chu atau ayah Lui Ang Ing. Tapi orang ini adalah tokoh jahat yang buas dan pernah menggemparkan Bulim, golongan hitam atau aliran putih sama ingin mengganyangnya, dari daerah Kang Lam pernah menggebeknya bersama hingga orang lari ke Laibok. Sejak peristiwa itu, gembong jahat ini lenyap dari percaturan dunia persilatan, yaitu Sin Chong Lifting. Pedang panjang di tangan orang itu tergetar keras memetakan belasan kuntum kembang gemerdep. Jurus pedang yang membingungkan ini sukar diraba arah juntrungnya dalam sekejap telah menyerang delapan jurus, tapi orang aneh kembangkan kegesitan tubuhnya, satu persatu dia luputkan diri dari serangan pedang lawan. Tujuh jurus serangan pedang telah usai, baru jala bundar itu jatuh di atas tanah. Waktu berkembang di udara benang baja itu sebesar jari kelingking anak kecil berwarna coklat gemerlap entah teranyam dari apa. Kelihatannya tiada sesuatu yang istimewa tapi begitu jatuh menyentuh lantai, ternyata mengeluarkan suara krak, krak, di atas benang-benang kasar itu ternyata tersembunyi banyak duri-duri kecil tajam sebesar jarum panjang setengah dm, semuanya amblas ke dalam lantai yang bertegel keras. Setelah menghindari delapan jurus serangan lawan, baru orang aneh sempat membentak, "Lefeng, kiranya kau..." Pedang orang itu tampak merodek, bola matanya yang kecil bundar berputar jelilatan, sorot matanya tajam menatap orang aneh, setelah melihat jelas wajahnya seketika berubah air mukanya, semula dia sudah nekat hendak menirukan pedangnya, tapi di engah jalan mendadak berhenti hingga pedangnya teracung kaku di tengah udara. Orang caneh mengeram gusar, ternyata memang kau. Suara Lefing terdengar mencampuri urusan Bulim. Ganjil, kau masih. Orang aneh terbawa dingin, sentaknya, mana Lui Po Chu? Mendadak Lu Feng terbahak-bahak, di tengah kumandang tawanya, pedang panjang ditarikan kencang, lapisan sinar pedang beribu banyaknya menerjang bersama orangnya, betapa hebat dan keji seangannya, sungguh luar biasa. Orang aneh itu bersiul panjang, dua tangan dikebas keluar, menilai lewekang orang aneh ini. Tenaga kebasannya ini cukup merobohkan sebuah batu raksasa, tapi daya terjangan Lu Feng ternyata tidak terhambat atau menjadi lambat, terdengar kret, kret, dua kali, di mana sinar pedangnya berkelebat, dua lengan baju orang aneh telah terpapas berhamburan. Menyusul sinar pedang terhenti di tengah lalu didorong menusuk tenggorokan orang aneh, tapi pada saat itu pula, orang aneh menghardik, ujung pedang yang gemerdep hanya beberapa senti di depan lehernya, di waktu dia menghardik biji lehernya boleh dirasa sudah menyentuh ujung pedang, namun Lu Feng mendadak berdiri kukuh tak bergerak.
Berdiri hanya sekejap, Lu Feng masih memegang lurus pedangnya, tapi mendadak dia menyurut mundur belangkah, lalu selangkah lagi. Di saat mundur selangkah, darah mendadak merembes dari tujuh inderanya. Karuan tampangnya kelihatan sangat menakutkan. Waktu melangkah kedua kakinya, darah malah mencucur. Bila langkah ketiga, seluruh tubuhnya mendadak jadi lunglai. Perang pedang panjang yang dipegangnya jatuh, menyusul orangnya juga melongsor roboh. Bukan roboh tumbang, tapi senyum badainya mendadak mengkeret pendek berubah jadi setumpuk. Separuh kepalanya malah terbenam di atas tumpukan kulit badannya. Darah masih mengalir dari kedua matanya. Sungguh bukan kepalang seram dan mengerikan keadaannya. Hanya orang aneh saja yang tahu akibat yang dialami Lu Feng. Wakil dia mendorong kedua telapak tangannya. Lu Feng masih angkat pedangnya menusuk tanpa pikirkan keselamatan jiwa sendiri. Walau sekuatnya dia mampu menerjang dekat, namun kekuatan tenaga dalam dari pukulan dahsyat orang aneh ternyata menggetar pecah seluruh urat nadi. Sendi tulang dan tulang-tulangnya pun remuk. Kai enak itulah sekujur badannya mengkeret jatuh menjadi setumpuk daging manusia yang tidak normal sebagai mayat lazimnya. Sejak Lu Feng menyergap Lui Ang Ing hingga orang yang belakangan ini terluka parah, sampai dia sendiri tergetar mampus oleh tenaga dahsyat orang aneh, kejadian berlangsung teramat cepat dan singkat. Begitu Lu Feng mampus, sebat sekali orang aneh memburu ke arah Lui Ang Ing. Tampak Lui Ang Ing rebah di lantai sambil mendekap luka-lukanya. Ternyata dia masih sadar, tidak jatuh pingsan. Melihat orang aneh mendekatinya, bibirnya bergerak sekian lama baru kuat berbicara dengan lemah, "Aku bagaimana ayahku? Kenapa terjadi peristiwa ini?" Mendengar pertanyaan Lui Ang Ing, seketika tenggelam perasaan orang aneh. Bahwa di dalam Kim Hao Po terjadi peristiwa ini, kemungkinannya hanya satu, yaitu Kim Hao Po Chu sudah binasa di tangan Lu Feng. Lalu Lu Feng menyamar sebagai Kim Hao Po Chu. Bila Lui Ang Ing berhasil dibunuhnya, maka Kim Hao Po selanjutnya akan berada di tangan kekuasaannya. Sebetulnya muslihat jahat Lui En amat sempurna dan pasti berhasil. Tapi tak pernah diaduga bahwa kali ini Lui Ang Ing pulang membawa satu orang. Malah kepandaian si AI orang yang sayu ini teramat tinggi, maka hanya segebrak saja itnawanya pun ikut amblas. Malah mati dengan cara yang mengenaskan. Badik masih menancap di dada Lui Ang Ing sambil bicara dia berusaha mencabut badik itu. Lekas orang aneh mengegah gugup, "Titik, jangan kau sentuh." Beruntun dua jari tangannya bekerja menutup tujuh hiatu di dada Lui Ang Ing. Darah segera berhenti mengalir. Dengan penuh perhatian baru dia pegang gagang badik, sementara tangan yang lain menekan dada. Pelan-pelan dia mencabut badik itu, cepat sekali tangan yang lain segera menekan luka-luka. Waktu badik tercabut rasa sakit merangsang dada Lui Ang Ing hingga tak terasa dia merintih kesakitan. Untung begitu tangan orang aneh menekan dadanya, sebulan hawa hangat segera merembes ke dalam tubuhnya. Rasa sakit mulai berkurang. Dengan lunglai dia rebah sambil memejam mata sambil mengatur napasnya yang tersengal. Tangan orang aneh masih lerns menekan dada Lui Ang Ing. Wajahnya yang semula pucat lambat laun tampak semua merah, merah jengah. Sebetulnya wajah Lui Ang Ing amat cantik, soalnya kulit mukanya teramat pucat sehingga orang yang melihatnya menjadi geris. Ditambah sikapnya yang kaku dingin, orang makin takut dan ngeri bila beradu pandang dengannya. Wajah yang semula pucat kini berubah jengah, karuan amat menggiurkan. Sementara tangan orang aneh itu menekan dada, melihat perubahan muka erang seketika dia sadar lalu menarik tangannya. Luka-luka Lui Ang Ing amat dalam, cara kerja orang aneh teramat cepat dan cekatan. Begitu badik tercabut, segera dia tekan luka-lukanya hingga darah tidak membanjir keluar. Kecambah tenaga dalam orang aneh yami rebes setubuhnya leret, telapak tangannya menolak balik darah segar yang sudah hampir mencucur keluar, serta mekuntunya hingga berputar ke sekujur badan Lui Ang Ing. Maka rona muka Lui Ang Ing lekas berubah semu merah. Padahal usaha retol organ ini belum selesai, tapi mendadak orang aneh menarik tangan, Lui Ang Ing juga merintih, maka darah membanjir keluar pula. Sudah tentu Lui Ang Ing tidak tahu kenapa orang aneh ini menarik tangannya,
Sepalang matanya mengerang tajam wajahnya, sikapnya prihatin dan mohon bantuan. Melihat darah membanjir pula dari luka-luka Lui Anging, cepat orang aneh hulur tangannya hendak menekan pula, tapi tangannya gemetar dan berhenti di tengah udara, seperti antara telapak tangannya dengan dada Lui Anging tertahan sesuatu benda yang tidak kelihatan, malah mimik wajahnya juga menampilkan mimik aneh rasa derita dan sikap yang tertekan. Napas Lui Anging tersengal lagi, katanya lemah, "Kau, kenapa kau?" Lepaskan seperti orang kesurupan raut muka orang aneh mendadak mengkerap dan menggigil. Sudah tentu heran dan bingung Lui Anging dibuatnya, padahal luka-lukanya amat perah, bicara dengai keras, MN tak mampu, tenggorokannya terasa anyir, darah seperti hampir tumpah dari mulutnya, sambil tersengal dia berkata, "Kau, kalau tidak lekas turun tangan aku pasti mati." Titik benar tidak tampak bergetar sekujur badan orang aneh namun telapak tangannya masih kaku di udara, sementara saking tidak kuat menahan rasa sakit, Lui Anging semaput. Para pembaca, perlu kiranya sekarang kita paparkan asal-usul orang aneh ini. Sebetulnya dia seorang padri agung dari Siau Lim Si, usia belum genap 30, tapi sudah mempunyai kedudukan tinggi di biara suci itu. Dahulu Kui Bohun Hwe ini lo pernah mengembara ke Tionggoan, entah betapa banyak jago-jago Kosen Bulim yang tergila-gila kepadanya, Kui Bohun Hwe ini lo memang berparas cantik jelita, berkepandaian tinggi lagi, dasar perempuan genit dia banyak menimbulkan huru-hara di mana-mana, mengadu biru sesama kaum persilatan, sudah. Tentu tidak sedikit pula ilmu tunggal berbagai perguruan yang berhasil dipelajari jago-jago silat yang kepincut kepadanya, ternyata belum puas juga, akhirnya dia meluruk ke Siau Lim Si dan menemui Padri Agung Tai Chi Sian Su yang menduduki ketua Tatmuan di Siau Iim Si. Sebagai Padri Agung Tai Chi Sian Su berwelas asih walau sekali pandang dia sudah tahu bahwa Hun Hwe ini bukan perempuan baik, maka dalam 10 gebrak dia sudah memukul Hun Hwe ini luka parah, namun dia tidak turun tangan secara keji, sebaliknya hati tidak tega dan berusaha menyembuhkan luka-luka Hun Hwe ini malah. Waktu itu dia pun menekan dada Hun Hwe ini dengan sebelah telapak tangannya, sungguh tak nyana, terjadinya sentuhan kulit badan antara dua insan yang berbeda ini telah menimbulkan tragedi yang mengenaskan wajah Hun Hwe ini lo memang cantik luar biasa, genit dan jalang pula, di bawah rayuannya Tai Chi Sian Su tak kuasa menguasai hawa nafsunya, sehingga terjadilah peristiwa aib yang memalukan. Selama sebulan Tai Chi Sian Su dan Hun Hwe ini lo bergelimang dalam kehidupan sebagaimana suami istri di dalam Siau Lim Si. Selama sebulan itu luka-luka Hun Hwe ini lo sudah lama sembuh, malah tidak sedikit ilmu tunggal Siau Lim Si yang diperahnya. Sayang kejadian Tai Chi Sian Su menyembunyikan perempuan dalam darah serta menurunkan ilmu sakti perguruan kepada orang luar akhirnya terbongkar. Sejak Siau Lim Si dibangun ratusan yang lalu, belum pernah terjadi peristiwa memalukan seperti ini. Maka seluruh padri dalam biara besar dikumpulkan, diadakan sidang kilat, semula para Tiang Lo dan Padri Agung Seria Chiang Bun Jin Siau Lim Pei memujuknya supaya insaf dan bertobat, namun Tai Chi Sian Su sudah kebacut cinta dengan Hun Hwe ini lo sudah tentu dia menolak bujukan dan nasihat, sehingga terjadilah pertengkaran yang makin memuncak, ratusan padri yang berangasan memprotes supaya Tai Chi Sian Su dihukum berat atau dipecat dari jabatannya, sudah tentu Tai Chi menolak sehingga terjadilah perkelahian sengit, Tai Chi Sian Su membela mati-matian keselamatan Hun Hwe Inyo, tidak sedikit padri-padri Siau Lim Si yang jadi korban, terpaksa kedua orang ini melarikan diri, jauh meninggalkan Siau Lim Si dan menghilang jejaknya. Peristiwa itu terjadi di dalam biara Siau Lim sebetulnya tidak diketahui orang luar dirahasiakan lagi seluruh penghuni Siau Lim Si sudah berjanji dan dilarang membocorkan peristiwa memalukan ini. Tapi ada ribuan padri dalam biara agung itu, tidak semuanya dapat mematuhi aturan atau larangan, mana mungkin rahasia ini tetap dipertahankan oleh mulut-mulut yang suka usil,
Lambat laun rahasia Irti pun mulai tersiar luas di kalangan Kang Ou. Tapi bila ditanyakan langsung kepada Padri Xiao Hektometer si mereka selalu menjawab tidak tahu. Maka bagaimana sebetulnya duduk persoalan, orang luar tetap tidak jelas, mereka hanya anggap Hun Hwe Inilu yang cantik genit dan centil itu telah memikat seorang Padri Agung Xiao Lim si hingga Padri yang satu ini melanggar tujuh pantangan perguruannya lalu diusir keluar perguruan. Setelah meninggalkan Xiao Lim si, Tai Chi Sian Sulantes memelihara rambut kembali menjadi orang peman, serta menggunakan gelar Lian Hun Kisu sebagai pernyataan langsung betapa besar rasa cintanya kepada Hun Hwe Inyo. Seumur hidup tidak akan luntur berdasar kungfunya yang tinggi dalam jangka setengah tahun, nama Lian Hun Kisu sebetulnya dapat menjulang tinggi di Bulim. Sayang tujuan Hun Hwe ini mah menyelundup ke Xiao Lim serta memikat Tai Chi Sian Su adalah untuk mencuri belajar kungfu Xiao Hektometer Si. Setelah meninggalkan Xiao Lim ST, maka kumailah sifat liarnya, dasar jalang dia tidak betah tinggal lama bersama Lian Hun Kisu. 10 hari setelah mereka menetap di suatu tempat yang sudah disepakati bersama untuk tempat tinggal mereka untuk selamanya, diam-diam Hun Hwe Inyo minggat tanpa pamit. Sudah temu bukan kepalang sakit, penasaran dan sedih hati Hun Lian Kisu, di puncak hoasan dia menangis 7 hari 7 malam serta menyesali nasib dan perbuatannya, sejak kejadian itu dia tidak pernah muncul lagi di dunia ramai, tiada orang tahu di mana jejaknya. Setelah meninggalkan Padri Agung yang dianggapnya goblok ini, Hun Hwe Inyo lantas menyingkir jauh ke pedalaman ke arah Biao di Tibet karena kualir jejaknya dikuntit Tai Chi. Syukur berbulan hingga bertahun-tahun kemudian dirinya bisa hidup tentram mengikuti segala keinginannya, maka dia mendirikan Hie Lui Kiong serta menjadi orang yang paling berkuasa dan disegani di daerah terpencil ini. Setelah puluhan tahun lamanya, baru di dalam Hiat Lui Kiong itulah mereka bersua kembali. Tapi yang perempuan sudah menjadi nenek jelita, yang laki juga sudah berubah jadi kakek keriput dengan wajah yang selalu cemberut. Orang aneh itu gelar imannya adalah Tai Chi. Setelah kembali preman menggunakan gelar Lian Hun Kai Su, namun orang yang selalu dikenang dan dicintainya juga tidak perlu diperhatikan atau dikenang lagi. Maka dia membuang segala gelar dan nama, selanjutnya menggunakan Bubing Samsing. Setelah Hun Hwe Inyo minggat, selama hampir 30 tahun dia masih hidup merana dia meras diri selama itu tak pernah dia bergaul dengan perempuan. Wajahnya yang penuh keriput itu kelihatannya seperti berusia 7 atau 80, padahal saat itu dia baru berusia 50-an. Semula dia tidak sadar waktu telapak tangan mendekap dada Lui Ang Ing, namun setelah melihat merah jengah di mukanya keadaan ini mirip waktu dia menolong Hun Hwe Inyo di Xiao Lim Si dulu maka getaran sanubarinya saat itu sungguh takkan bisa diresapi orang lain. Setelah tangannya terangkat apapun sudah dia menekannya pula, padahal luka-luka Lui Ang Ing amat parah dan jatuh semaput. Begitu semaput warna jengah di wajah Lai Ang Ing seketika lenyap, wajahnya kembali pucat dengan darah yang terus mengalir dari luka-luka di dadanya sambil mengawasi orang sudah tentu Bubing Sian Sing tahu, bila dirinya masih bimbang dan tidak segera memberikan pertolongan luka-luka Lui Ang Ing pasti tidak tertolong dan jiwa bisa amblas. Tapi dia juga takut terulang lagi impian buruk yang pernah terjadi 30-an tahun yang lalu. Telapak tangannya hanya setengah kaki di atas dada Lui Ang Ing, namun sukar diturunkan lagi. Keringat sudah berteriesan dari jidatnya, perasaannya seperti ditusuk-tusuk sembilu, mendadak dia mendungak sambil menggembor keras serta kesultanan. Begitu keras dan hebat gemborannya ini sehingga Lui Ang Ing yang pingsan sampai terjaga bangun. Begitu dia membuka mata, dadanya lantas turun naik dengan cepat. Matanya menatap Bubing Sian Sing demikian pandangan harap-harap cemas, mulut sudah tidak mampu bersuara. Bubing Sian Sing juk, balas menatapnya, sesaat kemudian baru dia menarik napas lo berkata tertahan titik aku tak bisa menolongmu, lo harus tahu kalau aku mihfiongmu, apakah ya akan terjadi napas Lui Ang Ing makin berat,
Suaranya lembah dan terputus-putus. Aku tak mau mati. Titik aku ingin hidup. Usiaku masih muda. Apapun aku ingin hidup. Mohonkan. Bu Bing Sian Sing memejam mata. Keringat bertetesan dari jidatnya. Mendadak dia membuka mata. Sorot matanya memancar sinar terang. Segera dia ulur tangan dengan ujung kukunya yang panjang. Dia merobek pakaian Lui Ang Ing di depan dada. Tangan pun lantas menekan. Seketika Lui Ang Ing merasakan dada menjadi hangat nyaman oleh merembesnya segulung hawa panas yang bergerak ikut mengalirnya darah. Rasa sakit seketika lenyap. Keadaannya pun makin lelap seperti pulas tapi juga setengah sadar. Entah berselang berapa lamanya, mendadak ditangkapnya bentakan suara Bu Bing yang keras. Salurkan hawa murni tersentak semangat Lui Ang Ing. Segera dia membuka mata. Namun rasa kaget membuatnya dia meronta hens bangun. Maklum gadis suci manapun di saat dalam keadaan setengah sadar, bila mendadak mendapatkan dirinya berada dalam pelukan seorang laki-laki, apalagi pakaian bagian dada terbuka lebar serta tangan lelaki menekan dada yang terbuka ini, pasti melonjak kaget dan takut. Tapi beberapa hiatcu di dada Lui Ang Ing sudah tertutup oleh Bu Bing Sian Sing, badannya tak mampu bergerak. Karuan saking gugup dan malu selebar mukanya berubah merah, air mata pun berlinang. Dengan kereng Bu Bing Sian Sing membentak pula, kerahkan hawa murni, semula aku tak mau menolongmu, tapi kau sendiri yang menuntut kepadaku. Mendengar suara orang, apa yang terjadi atas dirinya seketika disadari oleh Lui Ang Ing, jantungnya berdebar, lekas dia memejam mata serta mengerahkan hawa murni sesuai petunjuk orang. Cukup lama kemudian Mi dadak dia merasa tekawan di dadanya Mi ngendor, beberapa hiatu yang tertutup juga telah terbuka lagi, lekas dia bangun berduduk, tapi kedua pundaknya ditekan Bu Bing Sian Sing. Waktu Lui Ang Ing menoleh dilihatnya pandangan Bu Bing Sian Sing amat aneh, mimik mukanya pun ganjil sekali, sudah tentu mengkirik hati Lui Ang Ing. Baru saja dia hendak buka suara, mendadak Bu Bing Sian Sing mencentikkan jari telunjuk tangan kanan. Serbuk hijau dari obat mujarab buatannya seluruhnya dibubuhkan di luka-luka Lui Ang Ing. Darah sudah berhenti, luka-luka itu pun sudah rapat mengering. Setelah dibubuhi serbuk hijau itu, seketika rasanya dingin dan lenyap. Rasa sakit Bu Bing Sian Sing bergegar berdiri lalu memutar tubuh. Kedua tangan menekan dinding tubuhnya tampak menggigil seperti menekan gejolak perasaannya. Lekas Lui Ang Ing duduk serta merapatkan pakaiannya menutupi dada. Waktu dia mendongak, tampak cahaya kuning yang mulai redup. Jelas hampir satu hari mereka berada dalam pendopo ini. Kondisinya memang tidak sekuat semula, namun untuk jalan sudah cukup kuat. Bagian luka-lukanya tinggi segaris hitam yang sudah mengering. Setelah berdiri Lui Ang Ing beranjak ke sebelah pinggir serta menyingkap kerai, masuk ke pintu samping. Sesaat kemudian waktu Bu Bing Sian Sing membalikan tubuh, kebetulan beradu pandang dengan Lui Ang Ing yang beranjak keluar, wajahnya seketika bersemu merah, sambil menunduk Lui Ang Ing berkata, ayah sudah meninggal, jenazahnya ada di dalam. Bu Bing Sian Sing seperti tidak mendengar ucapannya, mendadak dia putar tubuh begitu cepat dan kuat dia berputar sehingga menimbulkan getaran angin. Lui Ang Ing yang masih lemah kondisinya seketika terhuyung mundur, napas seperti tertekan oleh getaran angin itu. Bila dia sudah menenangkan diri, Bu Bing Sian Sing sudah melesat ke dalam lorong dan tidak kelihatan bayangannya. Beberapa kejap kemudian terdengar suara blam, belum beberapa kali. Lui Ang Ing berdiri diam tak bergerak, kejap lain didengarnya teriakan Bu Bing Sian Sing, buka pintu, buka pintu. Biar aku keluar, gema suara Bu Bing Sian Sing sekeras guntur memekak telinga menimbulkan gelombang suara yang bertalu-talu. Lui Ang Ing maju beberapa langkah berpegang pada meja bundar di depannya, sambil menunduk dia menghela napas. Setelah menemukan jenazah ayahnya lantas dia maklum apa yang telah terjadi, bahwa Kim Hao Po Chu telah mati. Pasti telah terjadi pemberontakan atau klap di dalam benteng Harimau Emas ini. Salah satu dari biang keladi pemberontak ini menyusul ke dalam pendopo ini siap membunuh dirinya pula. Bahwa usaha mereka gagal, sudah tentu komplotan pemberontak yang lain takkan mau membuka pintu melepas mereka keluar. Pintu emas silu amat tebal,
Kalau sudah disumbat dari luar jelas mereka takkan bisa keluar. Bu Bing Sian Sing masih terus menggembreng pintu dan berteriak-teriak minta dibukakan pintu, setengah jam lamanya baru dia berhenti. Lui Ang Ing masih berdiri di tempatnya, beberapa kejap kemudian, dilihatnya Bu Bing Sian Sing keluar dari lorong dengan langkah berat dan lemas, sesaat dia mengawasi Lui Ang Ing, lalu katanya dengan napas memburu, lekas buka pintu, biar aku keluar. Perlahan Lui Ang Ing menjeleng kepala, katanya, jikalau kedua daun pintu emas itu terpalang dari luar, siapapun takkan bisa membukanya dari dalam. Mendadak Bu Bing Sian Sing memburu maju lalu mencengkram lengan Lui Ang Ing, teriaknya beringas, pasti ada jalan keluar lainnya di sini, lekas tunjukkan biar aku membukanya, aku harus segera berpisah dengan kau. Lui Ang Ing menghela napas lalu menunduk kepala. Bergetar tubuh Bu Bing Sian Sing, katanya gemetar titik tidak jalan keluar lainnya. Perlahan ini Ang Ing mengangguk. Seketika Bu Bing Sian Sing berjingkrak mundur mendadak dia jejak kaki tubuhnya melompat tinggi dua tombak serta mendorong kedua tangannya ke atas, biang, biang dua kali dia memukul ke atas kaca kristal di langit-langit pendopo itu. Kaca kristal itu tebalnya tiga kaki. Meski kungfu Bu Bing Sian Sing setinggi langit juga tak mampu memukulnya pecah apalagi hancur. Tapi pukulan dahsyat itu dilontarkan dari sebelah bawah, getaran pukulannya ternyata menimbulkan pergolakan dalam air di atas empang itu. Dobi buih menyembur ke atas sehingga menyemprot tinggi keluar permukaan air. Di pinggir empang saat mana ada beberapa orang sedang mengail, mendadak air memancur keluar dengan daya munkrat yang keras dari dalam air, siapapun melihat dengan jelas. Tapi orang-orang yang sudah berada di dalam Kim Hau Po seperti tidak ambil peduli terhadap kejadian di sekelilingnya. Semburan air itu membasahi pakaian mereka, namun orang-orang itu tidak bergerak di tempat duduknya, melirik pun tidak. Setelah Bu Bing meluncur turun, Lui Ang Ing tertawa getir, katanya, kami takkan bisa keluar dari sini. Rangsum yang tersedia di sini juga tidak banyak. Menurut perkiraan aku tiada orang menolong kami keluar, paling lama kami bisa bertahan hidup satu bulan. Dengan mendorong Bu Bing Sian Sing masih mengawasi Lui Ang Ing, nona cantik yang pucat ini mendadak tertawa cekikikan, katanya, coba kau pikir, mungkinkah ada orang menolong kami? Kalau mereka sudah bertekad merebut Kim Hau Po, jelas punya tujuan tertentu, apakah kami boleh keluar? Perasaan Bu Bing Sian Sing agaknya sudah tenang, dia hanya tertawa menyengir. Lui Ang Ing tertawa ewa, tanya, seseorang bila tahu hidupnya hanya tinggal satu bulan saja, apakah yang harus dia lakukan? Bu Bing Sian Sing masih tak bersuara, Lui Ang Ing menghentikan tawanya, lalu menghela napas. Katanya titik sekarang hanya ada kau dan aku di sini, aku pun tak bisa keluar. Siapakah kau sebetulnya? Sudikah kau memberitahu kepadaku? Perlahan Bu Bing Sian Sing menarik besi lain duduk, katanya setelah menarik napas, semula aku seorang huasio, aku mencukur gundul rambutku di Xiaolin. Silwi Ang Ing berjingkat kaget teriaknya, hi, jadi yang dipelet Hun Hwe ini lo dulu sampai di sini. Dia berhenti. Tampak Bu Bing Sian Sing mengangguk kepala, maka Lui Ang Ing meneruskan dengan suara lirih, makanya di waktu kau menolongku tadi kau bimbang. Kau? Mendadak dia menggigit bibir tertawa cekikikan, katanya menuding arah kerai bambu sana. Di dalam sana ada sumber air hidup, tadi aku sudah mencuci noda-noda darah, entah obat mujarab apa yang kau gunakan mengonati lukaku, luka-lukaku tinggal segaris hijau. Bisa hilang tidak? Napas Bu Bing Sian Sing memburu lagi. Lui Ang Ing terus mendekatinya, katanya, kami takkan lama hidup, apa pula yang kau khawatirkan? Bu Bing Sian Sing membuka kedua tangannya, Lui Ang Ing makin dekat. Akhirnya Bu Bing Sian Sing menghela napas panjang, orang-orang yang bertugas di luar pintu emas itu juga mendengar nelaan napas lega ini. Arus sungai bergulung-gulung, rakit kulit itu hanyut terbawa arus yang deras dan terombang-ambing berdiri di atas raut. Selepas mata memandang Hun Lian tidak melihat ujung pangkal, gelombang air yang kuning butek seiap saat seperti hendak menelan dirinya, tubuhnya bergoyang gontai di atas rakit, beberapa kali dia hampir terjungkal jatuh, untung Liong Bun Pangcu di sebelah Fa beberapa kali memapah dan memegang lengannya.
Setiap kali tangan orang menjamah tubuhnya, jantung Hun Lian lantas berdebar keras. Waktu pertama kali melihat tampang Liong Bun Pang Cu yang anggap orang ini bukan manusia, tapi sebagai makhluk aneh kini selelah ditegasi, meski bola matanya biru rambut pun kuning emas tapi jelas bentuknya tak berada dengan manusia umumnya, cuma hidungnya lebih besar dan mancung. Manusia yang satu ini malah bersikap amat ramah dan bermat maka rasa takum ya lambat laun lenyap tak berbekas. Oleh karena itu setiap kali Liong Bun Pang Cu ulur tangannya memapah tubuhnya supaya tidak kecemplung ke sungai, maka jantungnya berdebar-debar. Rakit kulit iru terus laju dengan pesat hingga 7-8 li jauhnya, terdengar suitan dari arah darat, belum lenyap suitan itu bergema di udara, tampak segulung tambang besar melambung tinggi ke udara meluncur ke arah rakit dari semak rumput di pinggir raungai sana. Liong Bun Pang Cu segera ulur tangannya mengangkap ujung tali lekas sekali tali itu ditarik sehingga rakit itu pun terseret minggir. Begitu dekat Liong Bun Pang Cu menoleh ke arah Hun Lian, Hun Lian tahu orang ingin membantu dirinya lompat ke atas darat, maka dia bersenyum dan berkata, tak usahlah, dengan enteng segera dia melompat ke atas tanah. Lione Bun Pang Cu ikut melompat di belakangnya baru saja mereka mendarat. Sebuah tandu besar dipikul 8 laki-laki sudah menyongsong datang bagai terbang. Bentuk joli ini mirip dengan yang rusak di pinggir sungai tadi. Lebih aneh lagi, 8 pemikul tandu meski wajahnya berbeda, namun gerak-gerik mereka ternyata sama sahu dengan yang lain. Tak terasa Hun Lian melirik ke arah Liong Bun Pang Cu. Dengan tertawa Liong Bun Pang Cu berkata, tandu yang mirip ini seluruhnya aku punya 7 buah sudah tentu ada 56 orang yang kulatih dengan baik, kalau satu rusak bukankah aku harus membuat lagi dan melatih beberapa orang pula. Hun Lian mengganguk, dia sendiri menjadi heran dan tidak mengerti, kenapa deh? Riap Pan Liong Bon Pan, Cu dia menjadi pendiam dan alim. Padahal wataknya periang dan supel. Waktu di dalam Kim Hau Po hanya sekali dia berkenalan dengan Chia Ing Kiat walau dia tahu Chia Ing Kiat yang dikenalnya ini tidak dengan wajah aslinya, namun dia juga maklum karena diri sendiri juga berkedok untuk menyelundup ke dalam Kim Hau Po, bahwa orang setujuan dengan cari yang sama menyelundup ke dalam Kim Hau Po, maka timbulah rasa simpatik dan anggap orang sebagai teman baik sendiri. Hun Lian meninggalkan Kim Hau Po bersama Chia Ing Kiat namun Kung Fu Hun Lian dibanding Chia Ing Kiat jelas berbeda amat jauh. Begitu meninggalkan Kim Hau Po Lui Ang MG lamas kehilangan jejaknya, malah Chia Ing Kiat yang harus mengalami berbagai peristiwa yang mendebarkan, dengan susah payah baru dia berhasil melarikan diri tapi sejauh mana secara diam-diam Hun Lian terus menguntit jejaknya tanpa disadarinya. Setiba di Haet Lui Kiong, Hun Lian lantas ribut dengan ibunya, minta kawin dengan Chin Ing Kiat. Hun Hwe Inio sendiri dilahirkan di daerah Biao Keng anak blasteran dari ayah dan ibu suku Btau. Hun Lian sendiri juga tidak tahu siapa ayah kandungnya. Malah si juga ikut ibunya. Menurut adat suku Biao bila perempuan mulai kasmaran dan pingin kawin, selamanya tidak pernah malu-malu dan sungkan. Tabiat anaknya juga diketahui oleh Hun Hwe Inio. Maka sang ibu tidak merasa heran. Maka dia mengutus Tijan Lo Jin bersama Gin Koh meluruk jauh ke Kim Leong Cheng bicara tentang perjodohan ini. Bahwa sekarang Hun Lian kelihatan alim dan malu-malu kucing memang kelihatan janggal malah, hal ini Hun Lian sendiri juga merasakan, hatinya pun beran dan tak habis mengerti, karena keheranan tanpa merasa beberapa kali dia melirik serta memperhatikan Liong Bun Pang Cu. Begitu joli besar itu tiba di depan mereka, Liong Bun Pang Cu lantas berkata, silakan Nona Hun. Hun Lian menjadi bimbang. Dia ikut Liong Bun Pang Cu karena orang berjanji akan membawanya menemui Chia Ing Kiat. Namun dalam waktu sesingkat ini perasaannya ternyata berubah. Bertemu atau tidak dengan Chia Ing Kiat hakikatnya tidak perlu lagi dengan dirinya. Lebih penting dia bisa lebih lama berada di samping Liong Bun Pang Cu. Pikirannya agak kalut, teringat akan perobaban perasaannya. Seketika jengah mukanya. Bola mata Liong Bun Pang Cu yang biru sedang menatapnya, mendadak dia berkata lirih,
Nona Hun, aku sering menjelajah dunia, belum pernah kulihat Nona secantik dirimu. Makin jengah muka Hun Lian, sesaat dia melenggong tak tahu apa yang harus diucapkan. Segera Liong Bun Pangci maju selangkah membuka pintu joli menyilakan Hun naik lebih dulu baru dia ikut masuk ke dalam tandu. Lekas sekali joli udah bergerak seperti terbang, dalam joli gelap gulita, perasaan Hun Lian semakin kalut, jantung berdebar, ternyata Liong Bun Pangcu tidak bersuara, di saat dia kebingungan, didengarnya Liong Bun Pangcu berkata, Nona Hun, nama asliku adalah Antario Pusing, selanjutnya kau boleh panggil aku Anta saja, terasa oleh Hun Lian, tutur kata orang cukup sopan dan lembut, enak didengar lagi. Walau orang hanya memberitahu namanya, tapi seperti mengandung maksud mendalam iseng tertentu, seketika detak jantungnya makin kencang, sesaat kemudian baru terceius suara dari mulutnya, An Pangcu. Ternyata Liong Bun Pangcu tidak bersuara lagi, sesaat lagi baru dia bersuara perlahan, sudah sampai suaranya lirih, namun joli segera berhenti. Lalu dia berkata pula, setelah turun dari tandu, boleh kau terus dan mendorong gordin kuning, di balik pintu itulah Cia Siau Cengcu sedang menunggu kau, maaf aku, masih ada urusan lain. Timbul perasaan hambar dalam benak Hun Lian. Kedatangannya ini memang ingin bertemu dengan Cia Fengkiat, tapi sekarang, dia malah ia segan dan tidak ingin bertemu dengan Cia Ingkiat lagi setelah melenggong sekejap baru tersipu dia mengiyakan serta berdiri. Pelan-pelan dia buka pintu lalu melangkah keluar, setelah turun dari joli, masih ingin dia menoleh ke belakang, tapi pintu joli sudah tertutup. Delapan orang pemikul tandu itu sudah berderak pergi. Hun Lian tenangkan diri, sekilas dia periksa keadaan sekitarnya, tak urung hatinya kaget. Tempat di mana Hun Lian sekarang berdiri berada di persimpangan dua lorong-lorong ini terbuat dari dinding batu raksasa tingginya hampir dua tombak, langit-langit lorong ini berbentuk melengkung setengah bundar. Di atas batu-batu dinding itu banyak diukir orang-orang yang lagi berperang, setiap gambar begitu indah dan hidup, bentuknya pun memper, setiap lima tombak terdapat satu obor. Api menyala terang sehingga lorong gelap ini kelihatan lurus, panjangnya mungkin ada beberapa li, kelihatannya seperti kuburan kuno yang lama terpendam di dalam tanah. Sejenak Hun Lian berdiri bimbang, sementara joli itu sudah tidak kelihatan, terpaksa Hun Lian beranjak lebih jauh ke sebelah dalam, kira-kira satu li jauhnya, akhirnya dia menemukan sebuah pintu batu yang di sebelah luarnya ditutup gordin kuning. Pintu batu itu seperti sudah tumbuh secara alamiah menempel gunung. Sejak Hun Lian berdiri bimbang di luar pintu, lalu ulur tangan mendorong pintu, kelihatannya pintu batu itu tebal dan berat, tak nyana sedikit dorong sudah berderak dan membuka, begitu dia melangkah masuk lantas didengarnya suara Cia Ingkiat membentak gusar, siapa yang datang? Apa tujuan kalian mengurung aku di sini? Hun Lian melenggong, batinnya, sekali dorong pintu ini terbuka, kenapa? Cia Ingkia tak bisa keluar sendiri sekali berkelebat dia menerobos masuk, dilihatnya muka Cia Ingkia beringas gusar sedang angkat tangan hendak memukul, tapi sedetik itu, Cia Ing sudah melihat jelas yang menerobos masuk adalah Hun Lian, rasa gusar seketika berubah kaget dan girang. Lekas dia memburu maju seraya berteriak Nona Hun begitu berhadapan dengan Cia Ingkiat, timbul rasa sesal dalam senak Hun Lian, semula dia hanya tersenyum saja, lalu sapanya, Cia Siau Cencu, sekilas Cia Ingkiat melengong lalu katanya, Nona Hun, kenapa kau kemari Hun Lian tertunduk, membawaku kemari? Apostrof. Sahutnya. An. Pangcu. Yang. Agaknya pertanyaan Cia Ingkiat dilontarkan sambil lalu, tanpa menunggu jawabannya dia sudah maju selangkah serta pegang tangan Hun Lian. Tubuh Hun Lian bergetar, namun dia tidak meronta atau menyingkir. Begitu memegang tangan Hun Lian, perasaan Cia Ingkiat lantas hangat seperti melayang, napasnya pun menjadi sesak, katanya, lekas kami berusaha lari, setelah berhadapan dengan ibumu, biar beliau yang memberi putusan, belum habis Cia Ingkiat bicara, tahu-tahu Hun Lian meronta mundur malah, katanya,
Waktu di ruang besar Hiat Lui Kiong tempo hari, kenapa kau tidak berani menampilkan diri? Mendengar nada orang marah dan menyalahkan dirinya, Chia Ing Kiat jadi gugup, katanya gelisah. Hari itu aku diapit dua orang, yaitu Sao Po Chu Ka Im Hau Po, seorang lagi entah siapa, aku tidak tahu asalnya, kungfunya amat tinggi. Kau berani menyelundup ke Kim Hau Po, apalagi yang kau takutkan? Jengek Hun Lian. Bukan soal takut, soalnya hiatoku tertutup, tak mampu bergerak, jadi bukan aku tak berani menampilkan diri. Hun Lian menghela nafas, katanya, jikalau kau ada maksud, waktu berangkat Hiat Lui Kiong, sebetulnya tak perlu kau menyamar. Chia Ing Kiat bungkam seribu basa tak mampu membela diri.